Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Solusi untuk Sehat bersama Bio HSA, dan sudah bergabung bersama kami di sini Bapak Yuel Awang. Beliau adalah manajer marketing Bio HSA. Mas Yuel, selamat malam. Selamat malam, Mas. Wah, yang satu ini bukan main, sibuknya ya. Melayani para konsumen yang ada di Kota Solo. Ini sudah ada yang baru lagi nih tentang Lorena Noni. Bisa dijelaskan, Mas Yuel? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan sekali kami saat ini membawa produk baru yang luar biasa dari kami, yang terbaru, yang paling segar, paling fresh sesuai tema kita juga di tahun yang baru, kesegaran baru, Mbak Sari dan semua pemirsa TATV dimanapun Anda berada. Kami memperkenalkan Lorena Noni, satu produk yang konsentrasinya lebih kuat dari dua buah mengkudu atau pace yang biasa kita sapa buah ini, dan semangka, Mbak Sari. Jadi biasanya pemirsa TATV kalau kita mengkonsumsi mengkudu atau pace yang kita sudah bayangkan bagaimana rasanya, sangat-sangat jauh dari bayangan Anda ketika Anda mengkonsumsi Lorena Noni ini. Dengan segala manfaat pace, dengan segala manfaat semangka yang terkandung di dalamnya, kita dapat menikmati rasanya jauh lebih segar, jauh lebih enak, dengan jauh lebih praktis. Karena sudah tersedia sloki di sini, produknya tampilannya nanti seperti ini. Hanya satu macam kemasan Dari kemasan ini dengan sloki yang ada, jadi lebih praktis dari cara mengkonsumsinya ya. Sudah tersedia slokinya, sudah tersedia ini, tinggal minum saja satu sloki satu kali sehari untuk menjaga kesegaran tubuh Anda. Satu sloki tiga kali sehari untuk memulihkan kesehatan. Kesehatan seperti apa, Mas Ari? Nanti Dokter Suryo bisa membantu saya. Jadi untuk penyakit-penyakit yang sifatnya untuk pencernaan, untuk mah kronis. Ya, jangan sampai pekerjaan kita menjadi tertunda tahun ke depan karena sakit mah kita yang sangat mengganggu, karena lesu. Nah, Lorena Noni juga sangat bagus sekali untuk kita yang mengalami sering letih lesu, Mas Ari dan pemirsa TATV. Jadi sangat-sangat menjadi charge yang luar biasa daripada kita meminum energy drink. Ini energy drink versi herbal yang luar biasa. Nah, sekarang rasanya dong, rasanya gimana, Mas Joel? Rasanya sangat segar, sangat enak. Jadi luar biasanya biasa sekali. Kan kalau kita membayangkan mengkudu itu kan ada sepetnya di situ, ada pahitnya di situ, belum baunya kan menyengat seperti itu. Nah, itu semuanya akan hilang dari pandangan kita, dari imajinasi kita. Ketika kita meminumnya seperti ini, sangat mudah sekali. Cukup satu sloki takarannya diminum langsung seperti ini. Kecut? Tidak ada rasa mengkudu yang kita bayangkan tuh, nggak ada semuanya, Mas Ari. Oh gitu ya. Nyaman sekali diminum, nyaman sekali diperut, apalagi kalau kita yang suka dingin ya, campur sedikit air putih dingin, rasanya lebih segar sekali. Jadi untuk pasien-pasien kami yang di Solo, setiap kita keluar produk baru, Mbak Sari dan pemirsa TATV, selalu kita trial, kita cobakan ke beberapa pasien dengan kondisi-kondisi yang sesuai dengan segmentednya untuk Lorena Noni. Dengan pasien kita yang letih lesu, hingga mereka tidak lagi bisa beraktivitas secara normal. Namun alhamdulillah, puji Tuhan sekali, dari konsumsi sloki pertama mereka mengalami pemulihan energi yang luar biasa. Tidak ada bau aja yang muncul sama di situ. Saya ke Dokter Suryo nih. Dok, mengkudu dan semangka yang ada di dalam kandungan Lorena Noni. Apa sih fungsinya mengkudu itu? Para pemirsa sekalian, mungkin masyarakat luas sudah sangat paham ya dengan mengkudu, karena memang udah bertahun-tahun kita mengenal produk mengkudu yang diproduksi menjadi minuman untuk penyehat begitu. Nah, sekarang memang kelebihannya bahwa kita dengan teknologi yang sudah luar biasa bisa mengubah image orang bahwa mengkudu itu rasanya tidak enak dan juga baunya juga langu seperti itu. Nah, sekarang betul-betul kayak orang minum jus begitu. Nah, manfaatnya sangat bagus sekali. Jadi, begitu kaya akan antioksidan juga vitamin-vitamin. Di mana kombinasi dari mengkudu dengan semangka, itu membuat menjadi dia stimulansi yang sangat luar biasa sekali. Orang yang lesu berbagai penyebab, misalnya baru sakit atau juga mungkin menderita osteoporosis atau segala macam, itu dengan mengkonsumsi hanya hitungan dari 1-3 hari, itu luar biasa sekali. Boleh dikatakan orang tidak ada capeknya begitu, karena efek dari antioksidan yang begitu hebat. Demikian juga
secara literatur sebetulnya ini sangat lengkap sekali. Jadi dia bisa juga nanti mengatasi kanker, bisa juga tumor, bisa juga nanti hipertensi, diabetes, gula, itu bisa diatasi semua. Tetapi memang yang sangat menonjol adalah untuk sistem pencernaan, di mana orang banyak sekali mengeluh misalnya sakit emah yang hilang timbul, yang sering kambuh-kambuhan, baik yang sifatnya akut maupun yang kronis. Demikian juga kalau ada pertumbuhan misalnya jaringan-jaringan di saluran pencernaan, kemudian juga misalnya ambeien, itu sangat bagus dengan Lorenal Noni. Nah, itu sudah kita buktikan. Jadi kelebihannya adalah bahwa pertama dia mengubah image orang bahwa mengkudu itu sesuatu yang sulit untuk dikonsumsi. Dan yang kedua, dengan kombinasi dengan semangka, hasilnya di luar biasa sekali begitu. Oke, ya. Kalau untuk kemasan yang seperti ini berapa harganya, Mas Yuel? Harganya pun sangat-sangat terjangkau, Mbak Cari dan pemirsa hati-hati. Jadi manfaat kebaikan yang luar biasa itu cukup Anda dapatkan di apotek, toko obat terdekat, harga Rp150.000. Sama isinya, dengan Bio HSA ya? Isinya 350 mili, satu selokinya takarannya hanya 10 mili, jadi bisa hampir 35 seloki untuk kita konsumsi. Untuk pemeliharaan kesehatan cukup satu seloki. Berarti satu bisa untuk satu bulan, lebih sedikit ya? Lebih dari satu bulan. Kalau untuk satu botol ini, ya. Baik. Ini sangat luar biasa sekali manfaat dari Lorenal Noni. Nah sekarang Pak Lukas, apa kemudian yang membedakan antara Bio HSA ini dengan Lorenal Noni? Nah, Bapak Ibu, perbedaannya banyak sekali. Isinya udah berbeda. Kalau yang Bio HSA 25 macam buah dan sayur, kalau ini cuma dua. Yang kedua perbedaannya adalah ini tidak bisa untuk obat luar, obat luka. Bio HSA bisa. Sementara Bio HSA bisa diminum oleh anak-anak. Ini hanya boleh diminum oleh orang berumur 15 tahun ke atas. Bio HSA bisa diminum oleh ibu hamil. Ini tidak bisa diminum oleh ibu hamil. Nah, tetapi produk Lorenal Noni ini, penelitian kami secara empiris itu karena banyak orang di Indonesia kena emah, kena lambung, karena makanan orang Indonesia itu banyak yang pedes-pedes. Jadi banyak penelitian kami itu mengatakan kenapa banyak produk-produk di luaran tidak bisa sanggup mengobati yang mah dan lambung tadi. Kami teliti sedemikian rupa di Loren, di Noni, di pengkudu ini yang sudah diakui oleh Amerika maupun Eropa juga. Dan kami berikan secara gratis juga kepada orang dan banyak orang sembuh. Dan selain daripada itu, ke sekarang setelah dapat izin dari pemerintah Badan POM, juga selain daripada yang pencernaan tadi, beberapa orang yang sembuh juga di luar pada penyakit yang tidak terjangkau oleh pikiran kami. Banyak orang yang sembuh tiba-tiba penyakit ini, penyakit itu. Itu kemurahan Tuhan yang diberikan buat tanaman-tanaman. Begitu juga produk ini diberikan Tuhan kepada penciptanya, kepada kami sebagai formulator, seperti itu. Nah, produk ini sudah ada di Yogyakarta, sudah ada juga di seluruh apotek dan toko obat yang ada di kota Solo. Jadi, Bapak Ibu, apakah bisa-bisa bersamaan diminum dengan Bio HSA? Bisa. Oh, bisa. Minum dulu Bio HSA misalnya 3-5 tetes, terus minum juga ini 10 mili. Nah, dan biasanya ini orang pergi kemana-mana pun, pergi kemana-mana ini dikantongkan orang di sini nih. Oh gitu ya. Nah, dikantongkan orang. Kalau saya sendiri, saya minumnya udah nggak pakai seloki lagi. Saya minumnya gini aja, udah kayak minum biasa aja kayak gini nih. Minum air putih ya. Karena rasanya enak. Orang bilang mengkudu itu sepet. Orang bilang mengkudu itu bau. Tetapi dengan teknologi, sekali lagi, teknologi yang dimiliki oleh orang Indonesia, rasanya enak, rasanya segar. Apalagi kalau dimasukkan ke gelas, dikasih air putih, dikasih 10 mili aja, kasih es. Oh bisa? Batu es. Bisa? Itu segar sekali. Udah segar, enak, dan sehat lagi. Tapi nggak mengurangi manfaatnya nih? Tidak mengurangi, itu adalah teknologi. Tidak mengurangi manfaat. Seperti itu. Enak, saya jadi pengen minum lagi ini. Ya, pemirsa, kalau Anda penasaran ya, kira-kira seperti apa ini mengkudu dalam kemasan Lorenal Noni, Anda bisa mencarinya karena sudah ada di kota-kota besar, khususnya di Solo sudah ada ya, di apotek-apotek juga sudah dijual. Oke, baik. Dan untuk Mas
Yowel, ini kesaksian-kesaksian dari para pasien sudah banyak ya. Sudah luar biasa sekali kabar masuk bisa kami. Bisa menyampaikan kepada pemirsa TATV. Ya. Mungkin dokter sedikit aja nih yang perlu disampaikan kepada pemirsa sebelum kita akhiri. Ya, jadi para pemirsa sekalian, tubuh kita itu sebetulnya belum bisa memenuhi apa yang diperlukan oleh tubuh untuk kesehatan. Salah satunya adalah misalnya asam-asam amino, demikian juga antioksidan dan enzim-enzim. Nah, itu semua sudah dipenuhi oleh BioHSA maupun Lorena Noni. Jadi artinya kami boleh sarankan kalau di rumah kemudian disediakan BioHSA maupun Lorena Noni, dengan demikian itu halnya seperti kita memindahkan apotek ke dalam rumah. Oke, ya baik. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Dr. Suryo, Mas Yowel, ya, Pak Lukas, terima kasih kehadirannya. Bapak-bapak, tetap sukses. Harapan baru di tahun yang baru dengan BioHSA dan Lorena Noni. Oke, sampai di sini pemirsa, hadir kami dalam Solusi Untuk Sehat. Terima kasih Sariat Maja mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat malam dan TATV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.